Politisi PDI Perjuangan, Junimart Ginsang, mengatakan PDIP tak khawatir dengan manuver relawan Projo yang bertemu dalam acara Koalisi Indonesia Bersatu karena Projo bukanlah partai politik. Sementara soal deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo, diakui hanya sebagai aspirasi masyarakat. Ganjar sebagai kader PDIP harus taat asas dan tegak lurus dengan ketua umum partai. Yang pasti Pak Ganjar ini kan kader turunan PDIP, PDI Perjuangan. Ya, kalau disebut kader seperti kami ini kan harus taat asas, harus tegak lurus, ya harus menunggu perintah dari Ibu Ketua Umum, itu saja. Ya, jadi kalau disebutkan ada deklarasi kembali ke tadi itu, ya itu hak setiap orang. Yang penting bukan Pak Ganjar yang deklarasi, kan begitu. Ya, walaupun sesungguhnya sebagai petugas partai, kita harus tahu menempatkan posisi. Ya, kita harus paham ya dengan gerakan kita itu apakah itu sudah menunjukkan bahwa kita punya mau, kan gitu. Ya, santai saja menunggu perintah Ibu Ketua Umum.